kita bikin cloud bread yang super gemes dan juga lembut. Nah, pertama-tama masukin aja putih telur, terus di mix sampai kayak gini, tambahin gula pasir, lanjut di mix lagi. Nah, kalau teksturnya udah kayak gini, kita tinggal tambahin aja pewarna sesuai selera, tambahin juga vanili, dan lanjut di mixer lagi ya. Nah, kalau udah tinggal tambahin aja satu sendok makan maizena, lanjut di mix lagi, sampai teksturnya kayak gini. Kalau udah kayak gini, berarti udah selesai ya. Nah, untuk tray ovennya, kita pakein baking paper supaya nggak lengket ya. Terus tinggal dibentuk aja kayak awan, dirapihin, dan tinggal di oven. Nah, udah jadi deh, gampang banget kan? Selamat mencoba!